Kampung Nekebe merupakan salah satu kampung dari 4 kampung yang akan dicanangkan sebagai kampung adat di Kabupaten Jayapura, di mana sistem pemerintahan yang berlaku di kampung ini diatur oleh adat tersebut. Pencanangan Kampung Ormu Nekebe, Distrik Revenirara, ditandai dengan prosesi adat yang dilakukan oleh Ondoafi Besar Kampung Nekebe, Gustav Toto, yang ditandai dengan penyerahan atribut kebesaran seperti Tifa dan Noken kepada Bupati Jayapura Matius Awaito. Hari ini kita ada di sini, di Kampung Nekebe, untuk memulai, untuk mewujudkan harapan, cita-cita, dan kerinduan masyarakat adat. Tanah ini tidak bisa dibangun dengan ilmu pengetahuan. Meskipun orang berpengetahuan berilmu akan datang, tetapi tanah ini akan dibangun oleh masyarakat pemilik tanah ini untuk membangun masa depannya. Pernyataan itu hari ini kita akan memulai. Lebih lanjut ditegaskan bahwa masyarakat adat Nekebe sudah ada sebelum negara, kami ada dalam negara. Masyarakat Nekebe sudah ada sebelum gereja, kami ada dalam gereja dan kami akan hidup dalam adat sepanjang masa. Sehingga dengan pencanangan Kampung Nekebe sebagai kampung adat, maka tatanan adat atau komponen adat harus dimenahi di kampung tersebut. Sehingga persatuan-kesatuan harus dibangun di kampung-kampung di sekitar distrik Revenirara. Karena itu masyarakat harus duduk dan mengatur pemerintahan ini secara baik, tidak bisa ikut sistem yang baru. Karena hari ini kita canangkan ini akan dikelola secara adat, berarti kita tidak akan mengelola pembangunan di sini dengan sistem pemerintahan kampung yang ada sekarang ini. Karena itu masyarakat harus duduk bicara baik, bagaimana struktur dan pembagian tugas di dalam pemerintahan asli ini. Karena pemerintahan asli ini harus lain